Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi israhli sadri wa yasirli amri bijahin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ila haratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa zawaju wa zuriyatihi wa jamil anbiya wal mursalin wal malaikatin wa qurubin wa syuhada wa salihin wal ulama il amilin wal fukuh wa muhadisin wal qur'an jahidin nabi dan syarikin Bismillahirrahmanirrahim jamil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minat khususun laruhi abaina wa umayatin wa jadadina wa jadadina wa qurubatina wa ahli baitina wa syaykhina wa alimin wa ikhwana minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wa minat khususun laruhi mu'allibi hadhal kitab نفعنا الله بعلومه وسهل فهمه شهو لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا جماعة sekalian, masih suasana silaturahim Idul Fitri, baru kali ini juga ketemu barangkali dengan hadirin. Kami ucapkan minal aidin wal faizin kulla amin wa antum bi khair. Semoga Allah berikan kita kembali kehidupan kita yang lebih baik kepada fitrah kita setelah dicas selama Ramadan dengan ibadah Ramadan, dengan puasanya maupun tarawihnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan iman yang baru segar ini. Mudah-mudahan kita lebih baik hidup kita terus dan terus semakin meningkat kebaikan kita. Maka pada kesempatan ini kita mulai lagi taklim kita yang rutin biasanya Selasa malam Rebo ya. Sekarang diminta Jumat pagi. Insya Allah, cuman barangkali 2 bulan sekali saya ada tugas di luar itu, ya. Jumat pertama. Jadi seperti kemarin, rencananya kemarin Jumat kemarin mulai gitu, tapi saya ada tugas di luar. Kita mulai lagi ya, talim kita. Kitab Irsyadul Ibad pada halaman 61 ya. 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bi'ulumi fid dharaini amin. Wa Ahmadu wa Tirmizi dan telah meriwayatkan hadis itu Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi. Udah ketemu ya, halaman 21 kalau saya ini agak di tengah nih ya. Wa Ahmadu wa Tirmidzi itu ya. Coba diperhatikan. Setelah ada bintang tuh di tengah-tengah, di atas, agak ke atas. An Bilal alaikum bi qiyamil laili. Wa Ahmadu dan telah meriwayatkan hadis ini Imam Ahmad wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi
An Bilal, dari Bilal. Apa sabda Rasul? Alaikum biqiyamil laili. Hendaklah atasmu dengan qiyamul lail. Bangun ibadah di waktu malam. Qiyam menegakkan, bangun menegakkan. Negakkan apa? Ibadah. Bukan sekedar bangun di waktu malam. Kalau telaknya biqiyamil laili dengan bangun malam. Bangun malam maksudnya menegakkan ibadah di waktu malam. Apa itu? Sholat. Sholat, tahajud paling tidak. Menghidupkan ibadah di waktu malam. Sehingga di dalam hadis untuk bulan Ramadan, man soma, barang siapa puasa di siang hari. Lanjutannya hadis yang kedua, man koma, barang siapa yang ibadah malam, ya, di Ramadan, di bulan Ramadan. Jadi bangun ibadah malam di bulan Ramadan dengan salat apa? Tarawih. Dengan tarawih kalau Ramadan. Setelah Ramadan tidak ada lagi tarawih. Alaikum, hendaklah atasmu biqiyamil laili, biasakan bangun ibadah di waktu malam. Fa innahu da'bus sholihin. Karena bahwasanya qiyamul lail itu, ibadah di waktu malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Orang soleh tandanya apa? Rajin-rajin bangun ibadah di waktu malam. Itu tandanya orang soleh. Kelihatan bercahaya. Apalagi dengan tadi saya dengar tuh ayat Qur'annya, ya, pada rokat pertama tadi, dengan wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, dan ada bagian malam bihi di dalamnya nafilatan lak, sebagai sholat sunnah bagimu. Asa ayya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, agar kelak Tuhanmu akan mengangkatmu pada tempat yang terpuji. Nah, ya, pasti Allah akan memberikan tempat yang terpuji bagi orang yang biasa bangun tengah malam. Ini yang bicara Allah. Yang bicara Allah sendiri. Kalau Allah yang bicara, enggak pernah salah. Pasti benernya. Pasti. Jadi ada tandanya orang soleh itu membiasakan ibadah di waktu malam. Bukan sholat aja, baca Quran di waktu malam. Ya, baca Quran, tadabur mana di waktu malam. Itu qiyamul lail juga. Ya. Dan kita suka berdoa, warzuqna tilawatahu ana al-lail. Dan berilah kepadaku rezeki. Rezeki apa? Ya. Tilawatahu, mampu membaca Al-Quran, bisa membaca Al-Quran ana al-lail, di tengah-tengah malam. Bangun, baca Quran. Ya. Termasuk sholat, habis sholat tahajud, sholat taubat, sholat lain-lainnya, kita baca Quran sampai datang waktu subuh. Ya. Fa innahu da'bus sholihin, karena bahwasanya qiyamul lail itu kebiasaan orang-orang saleh. Qoblakum, sebelum kamu dulu. Qoblakum, sebelum kamu dulu. Jadi sejak dulu, bukan pada umat Nabi Muhammad saja. Sebelum Nabi Muhammad, sejak umat-umat nabi-nabi dahulu, ya, itu biasa ibadah malam.
wa qurbatun ilallahi ta'ala, dan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan qiyamul lail, dengan ibadah di waktu malam. Semakin dekat kita hubungan dengan Allah, semakin dekat kita kepada Allah. Allah atasan dari segala atasan. Walaupun kita di kantor punya atasan, di lembaga punya atasan, tapi lebih atas Allah Subhanahu wa ta'ala, atasan segala-galanya. Di sini kita biasanya ada tugas dengan atasan kita, sehingga enggak sempat sholat berjemaah. Nah, berjemaah urusannya untuk kepada Allah, pada Allah, panggilan Allah. Kadang-kadang kalah tuh dengan utusan dari atasan di dunia, kalah. Ya, kita kalahkan. Padahal Allah urusannya lebih tinggi. Apalagi untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, pahala yang besar, urusannya kepada Allah. Bisa jadi banyak orang nggak sempat sholat berjemaah di sini lantaran apa? Saya ada penting urusan. Nah, penting lagi yang lain. Padahal ini adalah yang paling sangat penting kita. Kadang-kadang kita kalahkan urusan Allah dengan sholat berjemaah dengan yang lainnya. Tadi sebetulnya saya udah sholat di rumah, ya, tapi nggak berjemaah. Karena di sini masih ada, saya sholat lagi. Karena di sini ada sholat, saya sholat lagi. Di rumah nggak berjemaah soalnya. Saya sholat lagi supaya dapat sholat berjemaah. Begitu, alhamdulillah tadi. Surahnya ayatnya panjang-panjang, jadi saya keburu, ya. Saya menjaga di sana, takut nanti di sini udah sholat. Saya sholat dulu, begitu masuk waktu aja, komat, langsung saya sholat. Sendiri, gak berjemaah. Saya tinggal berjemaah sana supaya bisa keburu di sini. Ternyata di sini masih sholat, sholat lagi saya. Supaya dapat pahala berjemaah, gitu. Jadi boleh, Pak. Apalagi kita tadi sholat gak berjemaah. Atau sebagai makmum gitu, ya, sholat berjemaah, enggak berjemaah, kita datang, tiba-tiba ada orang datang lagi sholat, mau sendirian juga kelihatannya, kita ajak aja berjemaah, kita sholat lagi aja supaya bisa sholat berjemaah. Kita tadi sholat sendiri udah, tapi ada orang tuh kayaknya di sendirian tuh telinga-telinga cari ada jemaah enggak nih, kita ajak nih, makanya sholat berjemaah ya. Ya. Jadi imam saya terserah. Menjadi imam siapa kek? Kita kek siapa? Pentingnya sholat berjemaah. Ya. Ini qiyamul lail. Bangun ibadah di waktu malam. Ya. Wa manhatun anil ismi. Dan mencegah daripada dosa. Dekat diri kita kepada Allah dan dapat mencegah daripada perbuatan dosa, karena kita sudah merasa dekat dengan Allah. Hidup kita dikontrol, rasanya dipantau terus oleh Allah, sehingga kita berbuat dosa malu kepada Allah, takut kepada Allah. Sebagaimana kita berbuat apa saja kesalahan, kalau ada atasan kita takut nunduk. Begitu kira-kira dekatnya kita kepada Allah. Tandanya apa? Takut berbuat maksiat. Gitu. Jadi gak berani kita bermaksiat sembarangan. Dipantau terus. Awas lo. Gitu ya. Wa mubtiratun lisayiat. Dan qiyamul lail ini dapat menghapus daripada dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil terhapus dengan itu semuanya, dengan ibadah qiyamul lail. Ya, mughfiratun lisayyi'at, menghapus daripada dosa-dosa kecil kita. Wa matradatun lidda'i,
anil jasadi, dan mengusir matradah, mengusir lidai bagi penyakit anil jasadi dari tubuh kita. Nah, pengen sehat, tahajud, bangun malam, biasakan. Ya, sehat, mengusir penyakit, ternyata luar biasa. Ya, masya Allah. Matradatun lidai anil jasadi, mengusir penyakit dari tubuh badan kita dengan qiyamul lail. Subhanallah. Apalagi kita minta kepada Allah supaya badan kita sehat dan sebagainya. Minta aja kepada Allah. Ya. Tapi sakit terus, berarti Allah sayang dengan kamu. Supaya kamu tetap dekat dengan Allah, minta, minta, minta. Ya. Jangan kita bosan minta kepada Allah lantaran seolah-olah enggak pernah dikabul. Ya, kita minta supaya sembuh, tapi kan sakit terus, ya, begitu kan. Nah, itu rupanya Allah sayang dengan kita. Allah tuh senang melihat kita merengek-rengek sampai menangis. Inilah sebetulnya yang dibutuhkan oleh Allah, yang diinginkan oleh Allah. Nah, aku sayang dengan hambamu, dengan hambaku yang biasa mencucurkan air mata, ya, sampai mengalir di tengah malam. Kenapa? Berdoa, munajat kepadaku. Jadi doa itu adalah ibadah, cara mendekatkan diri kepada Allah. Kalau kita ibadah sampai nangis-nangis, itu berarti sangat dicintai oleh Allah. Air mata yang mengalir akan menjadi pemadam api neraka. Semakin banyak air mata, semakin padam neraka yang akan menyiksa kita. Nah itu, makanya jangan dikatain orang yang berdoa sampai nangis-nangis, ah cengeng banget lu. Jangan, itu bagus itu di hadapan Allah. Ya, jangan kita katain sampai air matanya masuk. Apalagi kalau di Padang Arafah tuh, ya hampir semuanya mereka menangis ketika munajat, muhasabah, berdoa kepada Allah di Padang Arafah, tempat yang mustajab, ya. Allah akan kabulkan semuanya doa-doa kita. Apapun bagi orang yang beriman yang menimpa kepada kita, anggap aja yang terbaik. Jangan suujun kepada Allah, apalagi nanya tentang dosa kita. Apa dosaku pada Allah? Sakitku gak pernah sembuh, susahku, miskinku gak pernah berakhir, miskin terus dari dulu, ya, nggak pernah jadi orang kaya, ya, subhanallah. Dia nggak tahu kebanyakan surga itu dihuni oleh orang miskin, ya. Surga itu lebih banyak dihuni oleh orang-orang fakir, miskin, ya. Orang miskin melancar hisabnya, hartanya mau dihitung dikit, tentang ibadahnya, sedekahnya, zakatnya dikit. Coba kalau orang kaya, tambah banyak yang dihitung, dihisab tuh. Yang di sana belum dihitung, yang di situ belum hitung, belum lagi yang di sana belum dihitung. Hitung-hitungnya lama. Semakin kekayaan kita banyak, semakin lama hisabnya. Apalagi kita main hitung-hitungan, ya. Alangkah lebih baiknya kalau kita mengeluarkan impak, nggak usah pakai hitung-hitungan dah, biarin Allah aja. Allah aja yang menghitung tentang infak kita, sedekah kita dan sebagainya. Gak usah kita hitung repot-repot. Kira-kira aja gitu. Kira-kira nih udah banyakan mana nih kita nih. Bekal buat akhirat apa bekal buat dunia. Ya. Sebab yang kita infakkan itulah harta yang ngikut kita, yang kita gak tinggal di dunia. Harta yang belum kita infakkan itulah yang kita tinggal di dunia, yang akan menjadi tirkah harta peninggalan yang dibagi-bagi buat anak cucu kita. Kalau punya kita, itu yang kita infakkan, kita sedekahkan, kita wakafkan. Subhanallah. Nanti yang nemenin kita, gak usah sampai ke surga,
sampai di kubur aja udah nemenin kita tuh sedekah. Ya. Tidak ada yang paling mengesankan kepada kita ada sedekah kita dengan infak, dengan zakat dan sebagainya. Bagi yang punya harta, ya subhanallah, beruntung besar. Wa Ibnu Nasrin, dan meriwayatkan juga Ibnu Nasr an Hisan, dari Hisan bin Atiyah mursalan, hadis ini mursal. Apa sabda Rasul? Rakaatani, dua rakaat tahajud qiyamul lail, dua rakaat. Ya, surahnya mah apa aja yang kita bisa. Kuliah sama kulhu langganan tuh boleh. Kuliah sama kulhu dah langganan kita. Ya. Kalau enggak itu ya seperti tadi ini baca. Aqimish shalata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Bahwa Qur'an al-Fajr, salat subuh, Qur'an al-Fajr itu salat subuh. Karena masyhuda, adalah disaksikan. Oleh siapa? Oleh malaikat. Malaikat tugas malam belum mau ninggalin kita sebelum kita salat subuh. Ya, petugas siang udah datang sebelum kita salat subuh. Jadi disaksikan salat subuh kita oleh dua malaikat. Malaikat tugas malam belum pulang, petugas siang udah datang menyaksikan sholat subuh kita. Itu yang akan menjadi saksi nanti. Ente sholat subuh di mana nih? Tanya malaikat nanti jadi saksi. Saya yang menyaksikan, kata malaikat. Waduh, malaikat yang jadi saksi. Ya, makanya bergembiralah kita semuanya. Sudah selesai melaksanakan ibadah sholat subuh berjemaah. Mudah-mudahan ke depan hidup kita semakin berkah. Amin. Ya, semakin berkah. Ini wajah-wajah orang soleh semuanya nih kelihatan. Ya. Calon penghuni surga nih semuanya nih. Ibu-ibunya juga. Ya, begitu kita ingin mencari terus, berusaha terus. Untuk kehidupan kita jangan masuk neraka, harus masuk surga. Bagaimana caranya? Usahakan dengan sekuat tenaga kita. Jangan dianggap remeh. Kalau kita anggap remeh jalan-jalan menuju surga, maka dipermudah kita untuk jalan ke neraka. Nauzubillah min. Rakaatani, dua rakaat salat malam yang kita lakukan. Yarka uhuma, rukuk tuh. Bagi dua rakaat kan rukuk. Makanya di dalam serokat cuma sekali rukuknya, enggak kayak sujud. Sujud cuma dua kali rukuk. Makanya dibilang rakaat. Serokat itu satu kali rukuk, satu rakaat. Ya. Yarka uhuma, rukuk dia tuh. Untuk sholat dua rakaat itu Ibnu Adam oleh manusia, hamba Allah, fi jawfil lailil akhir, di tengah malam akhir, di akhir malam, masih-masih malam dia sholat dua rakaat, ya, di waktu-waktu akhir malam. Khairun lahu minad dunya, itu lebih baik baginya daripada dunia. Wa ma fiha, dan apa-apa yang ada di dalam dunia, seisi-isinya dunia. Berapa banyak dunia? Ya, harta, kekayaan ini oleh manusia. Tetapi dengan sholat dua rakaat di waktu malam, itu kekayaan kita lebih besar daripada isi dunia. Nah, dunia, berapa hektar dunia ini? Dunia, bukannya Jakarta, bukan, bukannya Petukangan, sedunia dunia, ya, bukan dunia kita dong, ya dunia kita dong sedikit, sedunia, ya, sedunia, ya, dari Maastricht sampai Madrid tuh hitung berapa hektar tuh kekayaan, nah, Allah ciptakan buat manusia, itu dengan sholat dua rakaat, ya kalah tuh.
kekayaan dunia yang dimiliki oleh ahli dunia kalah dengan kekayaan kita yang hanya sholat 2 rakaat di waktu malam. Itu baru 1 kali sholat. Ya, apalagi kalau memang ya tiup malam dia ya, atau paling nggak sering qiyamul lail ya. Subhanallah, luar biasa. Kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Buat siapa? Buat kita, buat hamba-hambanya. Ya. Wa jannatin arduha samawati wal ardh. Dan surga yang luasnya langit dan bumi. Ya, langit dan bumi itu satu surga buat satu orang. Tuh, satu orang, ya, satu surga. Satu surga, langit dan bumi luasnya. Langit lebih luas daripada bumi. Bumi mah ya, enggak seapanya daripada langit yang begitu luas. 7 petala langit lagi. Ya. Inilah kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang disediakan untuk umatnya yang beribadah, yang taat, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun lahu minad dunya wa ma fiha. Subhanallah. Jadi kekayaan Allah dunia ini dibanding dengan kekayaan Allah segala-galanya enggak ada apa-apanya. Walaupun dibandingkan dengan butir-butir pasir yang ada di pantai lautan, itu dunia tuh 1 butir kecil. Dunia tuh langit dan bumi 1 butir kecil. Coba samudra ya, dari masjid sampai maghrib, itu untuk pasir ada berapa banyak tuh kekayaan Allah luar biasa. Masih lebih banyak kekayaan Allah yang disediakan buat orang-orang yang beriman. Makanya kalau dapat ujian dikit-dikit di dunia ini, jangan merengek mulu kepada orang. Merengeknya kepada Allah jadi ibadah. Kalau merengeknya sama orang, malah disumpahin, bukan didoain. Omongnya doang doain, tapi hatinya nyumpahin gitu. Tahu enggak? Nyumpahin, tahu enggak nyumpahin? Ya, harus rasain lo gitu ya. Nah. Tapi kalau ngadu kepada Allah, aku sayang padamu. Aku sayang padamu sebetulnya. Jadi kita merasa, ya Allah, Allah sayangnya kepada aku sampai sekesini-sini. Ya. Begitu. Jadi merasa kita semakin dekat kepada Allah. Diuji baru dikit aja, baru kehilangan motor aja udah. Nggak jadi berjemaah ke masjid. Nggak jadi, berhenti. Gua gara-gara sholat subuh motor gua hilang. Udah dah nggak balik-balik deh sholat subuhnya. Dia nggak tahu 2 rakaat yang sunnah aja, belum lagi yang berjemaahnya. Yang sunnah aja khairun minad dunya wa ma fiha. Itu lebih baik daripada dunia dan sisinya. Baru 2 rakaat sholat sunat subuh. Yang tadi sempat tuh sholat sunat subuh dulu. Apalagi fardunya nggak ada bandingannya. Kalau fardu nggak ada bandingannya, nggak bisa diukur dengan sebanyak itu, nggak bisa. Begitulah kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini yang perlu kita raih dan kita harus paham. Setiap langkah kita akan menuju masjid dicatat oleh Allah, utusan Allah, oleh Allah melalui utusannya, malaikat-malaikat. Catat tuh, malaikat katibin, hafizin, catat dia, jaga dia. Jaga amal perbuatannya, jaga ininya, jaga itunya, selamatkan dia. Nah ini saudara-saudara yang perlu kita pandai-pandai mendekatkan diri kepada Allah dengan rajin membiasakan sholat ibadah di tengah malam. Mudah-mudahan sekelumit ini ada manfaatnya buat kita sekalian. Pesan kita itu aja. Banyak orang menanyakan apa sih resepnya ini supaya berhasil. Banyakin sholat malam, udah itu aja. Ya, itu aja dah. Supaya kita sukses, banyakin sholat malam buat umat Islam. Sholat malam, iya. Bukan sholat doang, tapi berdoa di situ. Minta. Dan pada saat itu lebih khusyuk daripada sholat di siang hari. Kita ramai-ramai. Coba Bapak, kita sendirian, orangnya pada tidur, kita minta. Dan kita meminta kepada Allah. Ya, pada saat itu gak ada yang tahu, gak ada yang ngeliatin kita. Bersih daripada dia.
daripada dilihat orang, nggak ada yang tahu. Apalagi kita salatnya dalam kamar. Lebih bagus lagi, bini bangunin, neng, neng. Biasanya sama bini manggil neng apa apa? Sama bini, pok, panggil apa? yang bangun sayang. Pegang nah, kakinya dikit. Biasa gitu. Apa sih bang? Ya. Bangun sayang. Nanti mudah-mudahan ada lanjutan hadis itu. Dibangunkin sayang ya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita sehat walafiat, panjang umur, mantap ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq ya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin Terima kasih sudah berkunjung di channel ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.